di tahun sekarang ini PS2 masih digemari para gamer konsol karena nilai sejarahnya yang tidak bisa tergantikan, bisa dari kenangannya atau keandalannya. Ada dua tipe modifikasi PS2 agar bisa menjalankan game selain dari kaset ori, yaitu Matrix sama FreeMC Boot. Dari kedua modifikasi tersebut tentu ada perbedaannya. Dari segi fitur sama ketahanan sama biaya pemasangan PS2 tersebut. Oke, yang pertama akan membahas Matrix dulu. Matrix adalah sebutan dari hardware berupa chip modifikasi yang paling terkenal dan penggunaannya dengan dipasangnya chip Matrix pada PS2. Pengguna dapat memainkan dari kepingan CD atau DVD game Tani. Jadi pemilik PS2 yang sudah dipasang Matrix tidak harus menggunakan CD game ori lagi. Bahkan bisa memainkan game dari segala region, mau itu region Asia, Amerika, Eropa, dan lain-lain. Dan Matrix versi paling akhir juga bisa digunakan untuk membaca game yang ada di harddisk internal maupun eksternal kalau PS-nya yang tipe FAT seri tertentu. Bentuk dari asimetrik seperti ini. Karena asimetrik bentuknya hardware, jadi pemasangannya akan ditanam di mesin PS2 langsung dan membutuhkan keahlian khusus saat mengaplikasikannya. Oke, yang selanjutnya adalah FreeMC Boot. FreeMC Boot adalah software atau perangkat lunak yang dirancang sedemikian rupa. FreeMC Boot akan diinstal di memori card PS2. Keunggulan MC Boot adalah pengguna tidak usah pusing-pusing solder-solder di mesin PS2, jadi tinggal beli dan pasang. PS sudah siap digunakan. MC Boot ini juga bisa membaca harddisk internal maupun harddisk eksternal. Kekurangan dan kelebihan PS2 Matrix. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal daripada MC Boot dan saat pemasangan membutuhkan bantuan teknisi. Kelebihan Matrix bisa membaca harddisk eksternal, internal, dan CD game Tani. Lanjut kekurangan dan kelebihan MC Boot. Kekurangan MC Boot adalah saat dipasang pada MC card itu rawan korup data MC-nya. Kelebihan, harganya murah dan tidak perlu bongkar PS. Orang awam pun bisa, tinggal beli, colok, langsung bisa digunakan. Kesimpulannya adalah, kalau ingin simple dan sedikit lebih banyak pengeluaran, bisa pasang IC Matrix di PS-nya. Kalau ingin agar PS-nya masih original dan eksklusif, tidak mau bongkar-bongkar, bisa pilih MC Boot. Oke, sekian dulu. Terima kasih.